But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of you. Innocence could be a young game. Signed up. Nah, setelah sebelumnya kita membahas unit milik PO Haryanto yang berkelir hitam biru itu, sekarang giliran kita bahas unit jangkung yang berkelir pink dan kebetulan parkir di sebelah ini. Ini adalah bis terbaru dari PO Kencana yang menggunakan bodi Avante D2 dari karoseri Tentrem Malang. Dan sejauh ini menjadi unit ketiga mereka yang kebetulan semuanya menggunakan armada bis tingkat juga. Selain itu, bis baru ini juga menjadi unit Avante D2 kedua di jajaran armada PO Kencana. Tapi meski secara tampilan luarnya dan sasnya juga sama, namun unit baru ini memiliki fasilitas interior yang lebih spesial dan pelayanan kelas sleeper yang lebih banyak. Jadi sekarang mari kita lihat seperti apa fasilitas yang ditawarkan PO Kencana di bis double deck terbarunya ini ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Tidak seperti biasanya kalau mereview bis dimulai dari luarnya terlebih dahulu, namun khusus untuk bis ini mari kita mulai pembahasannya dari bagian interiornya saja. Karena memang bagian kabinnya ini yang mendapatkan lebih banyak pembaruan dibanding tampilan bodi luarnya. Dan kita mulai dari bagian deck bawahnya ini ya. Kalau bagian depan sini seperti biasa digunakan sebagai ruangan kru dari bis tersebut. Tampilannya sama seperti varian Avante terbaru lainnya yang sangat elegan. Dan sebagai pemisah dengan kabin penumpangnya, terdapat pintu lipat di bagian tengah sini jadi tidak mengganggu privasi baik bagi kru maupun penumpangnya. Begitu masuk ke bagian tengah, kalian akan menemukan kelas sleeper dengan jumlah 6 seat di kabin deck bawah sini. Jadi kabin bawah semuanya difungsikan untuk pelayanan kelas sleeper saja tanpa ada kombinasi dengan kursi kelas eksekutif biasa. Fasilitas untuk setiap sleeper seatnya juga sudah sangat lengkap, mulai dari kursi yang ekstra lebar buatan High Rimba Kencana ini. Ukuran lebar dari kursi ini sama seperti kursi jumbo mereka yang biasanya digunakan untuk kelas super eksekutif itu. Hanya saja bagian dudukan bawahnya dibuat lurus dan lebih panjang agar kaki penumpang bisa selonjoran dengan nyaman. Untuk gambaran posisi dan ruang kakinya sendiri seperti ini ya. Tinggi kami yang 170 cm bisa selonjoran sempurna, hanya telapak kakinya saja yang mentok dengan sekat kabin depan. Lalu di atas ruang kaki kalian ada fasilitas hiburan berupa layar AVOD yang sudah Android dan ukurannya lumayan besar juga. Dan di bagian bawahnya masih ada kantong tempat penyimpanan tambahan yang ukurannya lumayan dalam. Lalu di bagian samping kursi kita yang dekat dengan jendela ada fasilitas tambahan lagi, mulai dari colokan listrik 220 volt. Lalu ada tombol untuk mengatur kerebahan sandaran punggung secara elektrik. Ada pula port USB hingga lampu baca yang sudah LED ini. Oh iya, di dekat kaki kalian juga ada tempat sampah kecil seperti ini. Jadi kalau naik bis ini jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Oh iya, desain sekat di setiap kursinya juga kini sudah menggunakan desain terbaru yang tampilannya lebih elegan lagi. Dan di bawah tempat duduk sleeper tadi masih ada ruangan untuk menyimpan sepatu atau barang bawaan penumpang lainnya. Lengkap bukan fasilitasnya? Sebelum kita lanjut ke deck atas, di samping dari tangga ini juga ada fasilitas dispenser air minum dan juga cool box yang dapat digunakan oleh penumpang. Serta pastinya ada fasilitas toilet juga, namun sayangnya saat itu masih belum siap. Sekarang kita naik ke deck atas ya. Dan begitu naik, kalian akan menemukan pelayanan kelas sleeper seat lagi di bagian belakang sini. Di dek atas sini totalnya ada 7 sleeper seat berkat konsepnya yang sama seperti Swiss Family dari karoseri Laksana dengan konfigurasi sleeper seat kiri 2 dan kanan 1. Yap, di baris sebelah kirinya dibuat double sleeper seat oleh PO Kencana. Jadi bagi yang akan bepergian bersama keluarga bisa lebih nyaman lagi ketika naik bis ini.
Untuk fasilitasnya sendiri tidak jauh berbeda dengan sleeper yang ada di deck bawah tadi. Kursinya masih sama dari merek Hairimba Kencana, namun dengan ukuran yang sedikit lebih kecil. Tapi kalau soal kenyamanannya masih sama saja. Bahkan menurut kami lebih lega sleeper di deck atas ini karena telapak kaki tidak sampai mentok ke sekat depannya. Jarak dengan kursi sebelah juga masih lega, jadi tidak perlu khawatir kalau sampai duduk bersebelahan dengan orang yang tidak dikenal. Sementara untuk fasilitasnya tetap ada AVOD Android yang sama seperti di deck bawah tadi. Dan masih dilengkapi juga dengan tempat penyimpanan di bagian bawahnya. Namun karena di samping kaca jadi tidak ada ruangan lagi, maka fasilitas perintilan lainnya juga ikutan ditempatkan di depan sini. Mulai dari tempat sampahnya, lalu colokan listrik dan juga cup holder yang jadi ditempatkan di dalam kantong penyimpanan ini. Khusus untuk sleeper deck atas juga model over AC-nya berubah jadi lebih minimalis dengan dua kisi-kisi AC dan ada satu lampu baca di bagian tengahnya. Dan kalau ingin mengatur kerebahan sandaran punggungnya cukup dengan memencet tombol yang ada di atas sandaran kepalanya ini. Cukup mudah pengoperasiannya, hanya saja tombolnya sedikit tersembunyi jadi pasti penumpang yang awam akan susah untuk mencarinya. Dan di bawah sleeper seatnya juga tetap ada tempat penyimpanan yang dapat digunakan untuk menyimpan sepatu atau barang bawaan penumpang lainnya. Sementara untuk kabin deck atas, bagian depannya digunakan untuk pelayanan kelas eksekutif biasa dengan konfigurasi kiri 2 dan kanan 2. Kursinya masih tetap menggunakan produk dari Hairimba Kencana dengan ukuran yang lumayan lebar dan pastinya sudah dilengkapi dengan fitur legrest-nya juga. Untuk kelas eksekutifnya ini totalnya ada 24 tempat duduk dengan jarak antar tiap seatnya yang sudah terbilang lega. Kalau fitur legrest-nya diaktifkan secara penuh, kaki tetap bisa selonjor tapi telapaknya sedikit mentok dengan kursi di depan kita. Namun kalau kalian duduk di kursi baris paling depan, kalian akan mendapatkan ruang kaki yang sedikit lebih lega. Belum lagi penumpang baris depan sini juga mendapatkan fasilitas hiburan tambahan berupa AVOD Android yang sama seperti di kelas sleepernya tadi. Untuk tampilan luarnya sendiri masih sama saja dengan unit Avante D2 yang lainnya. Modelnya masih belum mendapatkan sentuhan facelift, jadi tidak ada yang berubah detail desainnya. Namun yang spesial, unit terbaru dari PO Kencana ini juga sudah menggunakan desain livery terbaru karya dari pemenang lomba yang diadakan manajemen Kencana beberapa waktu lalu. Masih tetap mempertahankan warna identitas Kencana, namun dengan permainan garis-garis yang lebih modern serta ada detail aksen motif batik di bagian tengah bodinya. Sementara untuk sasisnya sendiri masih tetap menggunakan produk dari pabrikan Scania dengan tipe K410IB yang masih Euro 3. Jadi sama seperti dua unit bis tingkat mereka yang sebelumnya. Bisa dibilang unit milik PO Kencana ini menjadi bis double deck dengan pelayanan kelas sleeper terbanyak di Indonesia. Yakni dengan total 13 sleeper seat yang ditempatkan di deck bawah maupun di deck atas. Hal ini juga karena untuk memfasilitasi penumpang setia PO Kencana yang selalu ramai dan penuh kelas sleepernya. Jadi menurut kalian sendiri bagaimana mengenai fasilitas yang ditawarkan oleh PO Kencana di unit bis tingkat terbarunya ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian informasi dari kami. Ketemu lagi, subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisnisan Indonesia.